Saat ini saya sedang berada di Kota Luwuk. Memang kami merasakan gempa sangat kencang dan terasa lama. Warga yang berada di pinggiran pantai sudah lari ke airnya. Gimana, Bu? Surut. Bagaimana air sana? Kembali kami sampaikan laporan gempa hari ini. Dan gempa ini berpotensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat. Begitu informasi dari BMKG, gempa terjadi pada hari ini tanggal 12 April 2019 pada pukul 18.40.49 WIB. Gempa dengan kekuatan 6,9 magnitudo pada kedalaman 10 km. Lokasi gempa berada di 1.90 lintang selatan dan 122.54 bujur timur. Lokasi gempa itu berada di 85 km barat daya Banggaikep, Sulawesi Tengah. Dan gempa ini diinformasikan berpotensi tsunami oleh BMKG, dan kita berharap semoga tidak ada jatuhnya korban dan kerusakan yang parah atas dampak dari gempa ini tentunya ya. Demikian sekilas info yang dapat kami sampaikan. Please like and share, jangan lupa berlangganan. Tetap waspada. Wassalam.